Halo Minasang, selamat malam, balik lagi bersama aku Ica. Oke, malam hari ini aku sedang berada di kota Semarang. Dan malam hari ini aku bakal mengeksplor nih salah satu rumah yang sudah terbengkalai cukup lama Minasang. Dan katanya nih, pemiliknya adalah seorang artis senior yang bernama Susana Minasang. Wow, gokil ya. Oke lah, kita nggak usah panjang lebar karena ini udah jam, hampir jam setengah satu malam Minasang. Jadi kita langsung masuk aja ke dalam. Oke Minasang, jadi ini adalah penampakan dari gerbangnya ya. Ini kelihatannya udah semak belukar begini nih Minasang nih. Duh, semoga nggak ada binatang-binatang melata ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan by the way Minasang, sekarang ini udah jam setengah satu ya. Tuh, setengah satu malam. Wow, ini dia rumahnya Minasang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada semak-semak belukar nih aksesnya ya. Ini penampakan depan rumahnya nih. Tuh, nggak tingkat sih ya, cuma satu lantai doang. Nanti kita coba lihat masuk deh ke dalam. Oh. Gokil. Katanya ini adalah rumah almarhum Susana ya. Kalau benar ini gokil banget asli. Karena diberikan kesempatan untuk mengeksplor salah satu rumah ratu horor Indonesia. Keren sih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cek ke sebelah sini dulu ya. Katanya sih pintunya dari sebelah sana tuh. Nanti kita bakal masuk dari sana, tapi kita cek dulu sebelah sini. Karena pintu depannya ini terkunci ya. Ada lubang doang tuh di situ, cuman kan nggak mungkin lewat lubang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Ini infonya udah lama terbengkalai Minasang. Oke, ini ada kamar mandi, kamar ya. Terus ada halaman begini. Sebelah sini apa ya? Oh, ini kayaknya garasi mobilnya deh. Kayaknya gitu ya. Padahal ini bangunannya masih kokoh loh. Emang sayang banget terbengkalai kayak gini. Dan di sini ada satu kolam, kayaknya kolam ikan dulunya ya. Aduh. Ih, udah banyak lumpur. Oke, ini kamar mandi. Ini kayaknya kamar ART ya, kecil kayak gini. Nah, ini pintu kamar kayaknya, tapi terkunci ya. Ini juga terkunci. Tapi ada akses di sini lewat jendela. Cuma kita nggak usah lewat jendela lah ya. Kita muter aja. Wah, ini belakangnya udah penuh dengan pohon-pohonan. Serem ya kalau rumah yang banyak pohon-pohonnya kayak gini. Kesan horornya dapet gitu loh. Aduh. Ini tempat apa ya dulunya ya? Gak ngerti juga nih aku nih. Oke, kita balik keluar. Cari aksesnya, pintu masuknya. Ini terkunci soalnya nih. Tuh, terkunci.
Wah, serem banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Semak-semak lagi ya. Rumah-rumah yang udah terbengkalai lama pasti banyak semak-semaknya nih. Wow. Lorongnya creepy juga ya. Halo. Ini serem banget lorongnya, Minasang. Dan aku nggak tahu ini tembus kemana. Nanti aku bakal coba lihat aja ini. Tapi yang jelas vibes horornya udah terasa banget sama aku di sini. Oke, ini tembus ke belakang rumah ya. Ada kolam ikan lagi di sini nih. Tuh. Kolam ikannya gede. Lebih besar daripada yang tadi ya, yang depan ya. Tuh, bentuknya kayak batu-batu gitu. Sampai ke atas, sampai ke sana juga tuh batu-batu semua. Yang ada lorong menuju ke kamar sebelah sana, cuman mari ular nggak sih, kayaknya kosongan juga ya sebelah sana. Kata-kata ular doang nih, soalnya tempatnya udah semak-semak bukar kayak gini. Ini hampir kayak hutan belakangnya tuh. Oke lah, kita masuk aja deh. Assalamualaikum. Assalamualaikum wa alaihi barilah selihin. Wow. Ini banyak ruangannya ya. Kita kemana dulu ya? Kesini dulu deh. Assalamualaikum. Oke, ini kamar. Ada wastafel di situ ya. Ini masih bagus bangunannya, cuman udah kotor aja nih kayak gini nih. Ini kalau diperbaiki, tempatin lagi, jadi nggak serem gitu. Halo. Nanti kita terakhir ke situ ya. Ini pintu depan yang tadi. Ini ruang tamu ya. Ruang tamu ini mungkin ruangan TV dulunya di sini. Assalamualaikum. Oke, ini kamar lagi ya. Kamar kecil gini aja. Tapi jendelanya bentuknya unik ya. Tuh. Wow. Sudah kamar lagi. Ini ada kamar mandi. Assalamualaikum. Wow, aku nggak tahu kenapa begitu ngelihat kamar yang ada kasurnya begini, kayak jadi berhalusinasi dan merinding. Di sini masih ada kasur, masih ada meja juga di sini, masih ada tas tuh, tas sekolah, bantal. Wow, aku merinding. Gak tahu kenapa awalnya beda di kamar ini ya. Oke, nanti kita bakal main bus detektor deh. Kita selesaiin dulu eksplorasinya. Iya, aku nggak tahu loh kenapa lah merinding loh tuh.
Kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya? Merinding. Halo? Ini aku nggak tahu nih ruangan apa, kayaknya ruangan makan ya di sini. Ada wastafelnya tuh di situ. Dan ini udah tembus ke jendela yang tadi halaman belakang. Halaman samping tengah ya. Ya itulah pokoknya lah. Tuh. Oke, ini bagian dapur yang masih ada kitchen setnya tuh. Cuman udah keropos ya. Masih ada bantal juga di situ. Wah. Gila nih, sayang banget rumah. Oke, kita balik ke ruangan tengah. Dan main ghost detector ya. Kita mulai dari sini kali ya. Ke kamar situ, kamar sebelah sana juga. Jadi ini ghost detector udah aku pegang, Minasam. Sekarang kita bakal coba aja mainin ghost detectornya, apakah kita bakal mendapatkan frekuensi atau jejak-jejak tak kasat mata di sini. Kita bakal coba lihat aja melalui ghost detector yang aku punya. Aku matiin dulu ya senternya ya. Wow, gelap. Bentar ya, Minasam. Ini lampu hijaunya. Oke. Ini kelihatan ya. Oke, untuk para penunggu yang ada di tempat ini, jika kalian benar ada di sini, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Tadi ada ya, kedip ya. Oh kan, kedip kan. Tuh. Tuh. Ini baru di ruangan tengah loh. Halo, tuh, ya tuh. Assalamualaikum. Kedip tadi ya, sekarang mati. Halo. Kedip lagi tadi. Itu suara apa ya? Serem banget suaranya. Assalamualaikum. Oh kan kedip kan. Halo. Di kamar ini kita belum mendapatkan frekuensi ya. Tadi di ruang tamu ada tuh sama di kamar sebelah sana. Nih, ada nih. Arah ke kasur. Aduh. Hilang. Kedip ya. Tuh, kedip nih ke arah bantal. Ini belum kedip lagi. Hah, kedip tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedip ya. Tuh, kenceng malah. Sampai level 3 loh. Di sini enggak ada tuh. Hilang. Ah, ini ada lagi nih. Para ruang tamu ya, seperti tadi ya. Seperti di awal.
Begitu ke arah belakang. Astagfirullahaladzim. Kayak ada yang ngetok-ngetok. Halo? Kayak ada yang ngetok-ngetok tadi. Oke, ke arah belakang ini aman ya. Cuma tadi di bagian ruang tamu sama di kamar sebelah sana tuh ada frekuensinya gitu. Nah, ini ada nih. Tuh. Ada lagi. Tapi nggak begitu kencang kayak di kamar sama ruang tamu ya. Tuh. Gimana kalian? Oke, kayaknya kita udahin aja deh. Udah hampir mau jam 1 ya. Kayaknya kita udahin aja. Cukup ya minasangnya main ghost detector-nya. Oke. Kayaknya kita keluar aja dari sini. Terima kasih atas interaksinya. Balik keluar. Aduh, senterku udah mau mati lagi. Oke, ini senterku udah redup. Kayaknya kita closing di sini aja lah ya. Oke, Minasang, kayaknya cukup sekian dulu eksplorasi kita pada malam hari ini ya, Minasang ya. Dan tadi kita juga udah dapat interaksi di ghost detector di bagian ruang tamu dan juga di area kamar. Tadi sempat juga nyala di area belakang ya, Minasang ya. Berarti di rumah ini mungkin ada sosok penghuni tak kasat mata yang menempati rumah ini ya, semenjak rumah ini kosong. Ya, aku berdoanya semoga mungkin kedepannya nanti ya, doa aku masih sama. Bisa dihuni lagi, bisa ditempatin lagi biar tidak dihuni sama makhluk-makhluk astral gitu ya. Oke, terima kasih udah ngikutin aku dari awal sampai akhir Minasan. Jangan lupa selalu tunggu video-video terbaru dari aku. Dan jangan lupa juga untuk selalu support channel ini Minasan. Dan tunggu aku di tempat eksplorasi selanjutnya. Arigatou gozaimasu.